warga Gresik wringin lanom. Hei arek Gresik, Mas Ambon wis nduk kene kamu. Rencana ini emang buat sendiri atau gimana? Buat anak saya. Murah, sedang, mewah atau gimana? Murah. Kita sudah dicoba. Sudah. Gimana nih Anya? Sangat bagus. Sangat mesinnya. Bagus mesin, sangat enak, sangat kenceng, rasa memuaskan. Baru. Ono lho Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Nah. Dolali nek ndolek sepeda ninja. Second rasa baru. Nah. Ojo lali ndek. Farhan motor spot. Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming closer so we can do my place? Maybe we can try meeting up by seven. You'll be taking over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are. Cause you're in my head. Cause you're in my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ingat ninja, ingat para motor. Mencoba dan mencoba, terus mencoba, jalankan amanah. Karena apa? Kepuasan customer adalah tujuan utama Par Motor. Jadi yang pastinya di Par Motor itu nggak luput dari vlog, video, dokumen. Setiap hari itu selalu ada pembaruan. Tujuannya untuk apa? Untuk customer yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, yang nggak bisa menjangkau ke sini, biar tahu kualitas, kinerja, keseharian Par Motor. Jadi mencoba dan mencoba, terus mencoba, nggak ada kata bosan. Tiap hari itu ada pembelian. Pembelian itu perlu tahap untuk detailing, butuh waktu 1-1 minggu. Ada pocket yang nggak bisa dijual. Ada pula update harga mingguan, hasil bulan hari ke-1-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual. Nanti kita tarakan untuk tahun, kondisi spek kayak gimana, harganya berapa, itu di update harga mingguan. Jadi untuk dulur-dulur warga Indonesia ya, yang tahu Basecamp Par Motor, yang tahunya di media, biar bisa membedakan di setiap video mana pembelian, mana terDP, dan juga mana salut lagi dan salut lagi. Identik dengan warna hijau, apalagi kalau bukan Kawasaki Ninja 250cc FISE KRT. Untuk bodi masih full ori, pembawaan mesin full cycle, pajak hidup baru, nopolnya W Sidoarjo. Salah satu dulur Par Motor yang lihat media, yang penasaran, langsung datang pantau cocok, bla 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 bla, pior bayaran. Kita ajak ngobrol sebentar sama sang pemilik, Mas Ambon. Sini Mas Ambon. Nah. Mas Ambon, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Agak sini. Sambil lihat kamera biar manisnya kelihatan. Mas Ambon dari Gresik. Warga Gresik wringin lanom. Hei arek Gresik, Mas Ambon wis nduk kene, kamu kapan? Mas Ambon, bener ini motor yang sampean pilih ya? Iya. Kawasaki Ninja 250cc FI. Rencana ini emang buat sendiri atau gimana? Buat anak saya. Buat anak tercinta, mantap. Waduh, kalau boleh tahu Mas Ambon, asal usul itu info dari mana? Kok tahu di sini itu ada pusat motorsport Kawasaki Ninja itu? Tahu dari TikTok Mas. Warga TikTok ya. Jadi sampean mungkin tahu pengiriman kemana saja ya. Nyantai-nyantai habis kerja, lihat ada motor impian untuk hadiahan atau gimana. Sambil ngopi, sambil rokokan ya. Lihat, wih, di sini ada tempatnya, ada pusatnya, motorsport Kawasaki Ninja, langsung ke sini, pantau cocok, bayar kayak gitu ya. Iya. Pembeliannya cash apa kredit? Cash.
ke Sultan Bro, Sultannya Kota Buda, pantau cocok bayar kayak gitu. Ya mohon maaf Mas Ambon ya, kenapa kok di-vlog di video kayak gini? Ini untuk dokumen kalau sampean itu benar-benar beli di sini, ya. Dan juga dokumen calon customer yang masih ragu, masih bimbang, yang takut ketipu. Soalnya customer Parmotor itu nggak di Jawa Timur saja, banyak yang dari luar pulau, luar Jawa Timur yang sudah merekomendasikan pilihan motornya buy online kayak gitu Mas Ambon ya. Terus yang dalam Jawa Timur barangkali mau pengajuan kredit bisa, proses gak pakai ribet, asal data komplit, akurat, gak ada masalah di finance, cukup satu hari proses, setengah hari berhasil. Proses selalu dibantu sampai oke, sampai ACC, sampai bisa bawa motor impian lo pulang, kayak gitu kinerja Parmotor. Terus Mas Ambon, ini motor tadi itu udah dites, dicoba. Sudah. Gimana nih Anya? Sangat bagus. Sangat bagus, mesin sangat enak, sangat kenceng, memuaskan. Rasa baru. Rasa baru bro, Mas Ambon sendiri sudah membuktikan. Terus Mas Ambon, kita kan nggak kenal untuk masalah pelayanan dari pertama datang sampai sekarang itu yang saya merasakan gimana pelayanan di Parmotor sangat itu bagus, sangat bagus, terpuaskan, iya. Memanusiakan manusia, iya, kayak gitu, iya, jadi alhamdulillah sudah datang sini sudah menjadi keluarga besar Parmotor. Emang di sini tuh bukan masalah jual beli saja, jadi customer tuh selalu disambut dengan hangat, dengan enak ya, kayak gitu, mantap mantap. Terus Mas Ambon, ini kan pembeliannya cash, kalau dalam kategori kriteria sampean, ini motor tergolong murah, sedang, mahal atau gimana? Murah. Sangat murah. Sangat bagus. Murah, bagus. Tapi kualitas motor yang pasti nggak murahan, Mas Ambon. Iya. Parmotor itu jual kualitas dan juga yang pasti untuk motor selalu ada garansi satu bulan. Nanti kalau ada apa-apa ya, iya. Sampean jangan diem saja. Iya. Jadi sampean langsung ngomong, tindaklah, istilah wong Jawa nak ngomong langsung tindak. Iya. Mas, ini ada kayak gini gimana? Siap. Nanti keluarnya kayak gimana? Biar ada solusinya, kayak gitu ya. Iya, iya. Nanti kalau ngobrol di warung-warung malah nggak enak. Mending langsung kontak atau langsung datang ke sini kalau ada waktu, kayak gitu, iya. Mas Ambon ya. Ya Mas Ambon, di sini tuh bukan motor bodong. Ada STNK, ada BPKB, faktur komplit semua. Biar dulur-dulur tahu di sini tuh bukan apa itu motor bodong, soalnya tiap hari itu selalu boket colut. Jadi untuk dulur-dulur yang pengen tahu updatean Parmotor itu setiap satu minggu sekali, hari Sabtu atau Minggu. Dan juga alangkah baiknya untuk dulur-dulur yang dalam kota, kalau ada waktu datang ke basecamp Parmotor, bisa tengok-tengok motor yang mana dipilih. Yang luar pulau, luar Jawa Timur, barangkali minta foto, video, dokumen detail, oke, jalan ke mana. Besok kalau mau perpanjang, ganti plat, cabut berkas, siap dibantu. Dan juga dulur-dulur yang lainnya yang 14-15 tahun yang lalu yang sudah belanja di Parmotor termasuk Mas Ambon ya. Ini saya terima dulu. Setiap pembelian di sini Mas Ambon ada gift street. Ini salah satu street yang kemarin dibuat giveaway sama Parmotor hasil dari YouTube ya. Makanya dukung terus channel Parmotor, nanti hasil semakin bagus, semakin maksimal, giftnya semakin menarik. Ini untuk Mas Ambon yang menerima. Dan juga terima kasih untuk dulur Parmotor yang sudah mendukung channel Parmotor dengan sepenuh hati ya. Entah itu media YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan juga yang lainnya. Berkat dukungan sampean, Parmotor makin lama makin dikenal, makin melebaran sampai kualitas dan juga kinerja. Dan juga terima kasih untuk dulur yang sudah belanja kuda besinya dari tahun 2008 sampai 2024. Nggak bisa kita sebut satu persatu. Doa terbaik buat jenengan, diberi kesehatan, banyak rezeki. Syukur-syukur bisa tambah momongan kuda besi lagi. Dan juga yang selalu dukung, selalu nonton, belum bisa beli, mudah-mudahan segera bisa beli. Dan terima kasih untuk Mas Ambon yang sudah mempercayakan, merekomendasikan pilihan motornya untuk anak kesayangannya di Parmotor. Doa terbaik buat jenengan, diberi kesehatan, banyak rezeki, amin. Lancar usahanya. Amin. Nah, kayak gitu ya Mas Ambon. Ya. Nah, dan juga Mas Ambon sampean rekomendasi sedikit koncone sampean ke Iro nak nduk kene iku ana pusat motor apa Saki Ninja. Sampean sapa dikit dulur-dulur monggo. Dulur-dulur sing ana nduk Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Nah. Dolali nek ndolek sepeda Ninja. Second rasa baru. Nah. Ojo lali ndek. Farhan motor Sport. Pusat motor sport Kawasaki Ninja terlengkap berkualitas, tepatnya di Jawa Timur Gresik menganti Jalan Domas RT2. Kayak gitu ya. Terima kasih banyak Mas Ambon yang sudah merekomendasikan pilihan motornya di Parmotor. Tak jual kesampaian, semoga awet barokah, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan anaknya seneng, bahagia. Anak seneng, wong tua seneng. Mantap, rezeki lancar maler ya. Salam hangat untuk pencinta Kawasaki, subscriber anak rantau, komunitas dan juga mokas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
coming closer, we can do my place. Maybe we can.